السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Sahabat yang dimuliakan يندم Allah الله سبحانه وتعالى segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam calon-calon surga untuk akhwat calon-calon bidadari bidadari surga amin ya rabbal alamin sahabat kita akan lanjutkan kisah mengenai Nabi Adam alaihi assalam bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat-malaikatnya Bismillahirrahmanirrahim wa idh qulna lil malaikatis juduli Adam fasajadu illa iblis abawastakbar wa kana minal kafirin dan ketika kami telah berfirman, kata Allah kepada para malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam," artinya berikan penghormatan dan akui Adam sebagai makhluk yang lebih mulia. Maka, para malaikat sujud semua, sebagaimana yang kita bahas di yang sebelumnya, bahwa... Itulah kemuliaan manusia dan pertahankan kemuliaan itu dengan terus mencari kemuliaan di hadapan Allah. Inilah iblis. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kecuali iblis. Aba iblis tidak mau. Wastakbar. Bahkan iblis sombong. Wa kana kafirin dan adalah iblis termasuk hamba yang menutup diri dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kafir itu terambil dari kata kafara arti menutup jadi orang kafir itu orang yang menutup diri dari kasih sayang Allah azza wa Jalla menutup diri dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga keimanan kita dan dijadikan kita sebagai hamba-hamba yang taat kepada Allah amin Allahumma amin di dalam surat Sot Di dalam surat Sot Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Surat ke-38 surat, surat ke pemirsa? Surat ke-38 Kita mulai dari ayat 71 Kita lihat bagaimana Pembangkangan iblis Terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala Ah, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu, siapa itu iblis? Iblis itu termasuk bangsa jin. Iblis itu termasuk bangsa jin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasannya iblis itu termasuk bangsa jin sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 50 Bismillahirrahmanirrahim wa idh kulna lil malaikatis judu li adam fasajadu illa iblis kana minal jinni Nah ini garis bawahi. Dan ketika kami telah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam maka mereka sujud, kecuali iblis. Karena minal jinni, iblis adalah termasuk dari bangsa jin. Iblis termasuk dari bangsa jin. Namun gimana ceritanya tuh iblis bisa tinggal di langit? Kan kita sudah dengar Waktu di awal pembahasan sejarah Nabi Adam alaihissalam Bahwa muka bumi ini Dulunya ditinggalkan oleh bangsa jin 2000 tahun sebelum penciptaan Nabi Adam Bumi ditinggalkan oleh bangsa jin Bangsa jin banyak yang melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala Banyak yang merusak alam muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali ada salah satu jin yang paling soleh. Salah satu jin yang paling baik. Yang rajin bersujud kepada Allah. Tidak ikut maksiat dengan jin-jin yang lain. Dan dia adalah iblis ini. Jadi waktu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa arsalallah ilaihim junudan minal malaikah fatarraduuhum ila jazairil buhur ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya para malaikat untuk memerangi bangsa jin sampai bangsa jin itu diusir ke pesisir-pesisir laut ada satu jin yang diangkat derajatnya oleh Allah karena ketaatannya karena ilmunya karena ketaatannya kepada Allah karena rajin sujud kepada Allah iblis ini dibawa ke atas langit menurut riwayat al-imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma saya katakan anhuma karena Abdullahnya sahabat Abbasnya ayahnya sahabat jadi radhiyallahu anhuma seorang ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Beliau menyatakan bahwa ketika iblis diangkat ke langit ditaruh di langit dunia. Ditaruh iblis di langit dunia dan namanya adalah Azazil. Namanya adalah siapa? Azazil. Nama yang mulia buat sejin Bukan seorang ya. Kalau seorang manusia sejin ya, buat nama sejin ya, sejin eh, buat nama dari bangsa jin ajazil tinggal di langit dunia dan memimpin langit dunia iblis ini. Jadi karena iblis tinggalnya di langit, maka iblis harus ikut peraturan langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat. Malaikatnya yang tinggal di langit, para malaikat itu tinggalnya di, mana? di langit sujud pada Adam. Maka, iblis termasuk yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saat itu, iblis sombong, tidak mau sujud. Aba, dia tidak mau, was takbar, dan dia menyombongkan diri wa minal kafirin langsung ditutup dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran besar ini. Kali ini kita akan membahas tentang iblisnya ini. Bagaimana pembangkangan iblis terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kita mulai dari surat Sot ya, surat ke-38 ayat 71. Idz rabbuka lil inni basyaram min ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia dari tanah. Kalau manusia dari tanah, malaikat dari cahaya dan jin dari api. Fa'idah sawaituhu. Dan apabila aku telah sempurnakan penciptaan Nabi Adam, wanafaktu fihi mirrohi dan aku telah tiupkan ke dalam jasadnya Adam ruh yang kuciptakan faqaulahu sajidin maka sujudlah kalian semua kepada Adam alaihi salam sekali lagi iblis tinggal di langit maka iblis harus ikut peraturan penghuni langit sujud pada Adam saat itu Allah melanjutkan firman-Nya ayat 73 Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un Lalu seluruh malaikat-malaikat itu bersujud semuanya kepada Adam alaihi assalam. Ayat 74-nya, "illa iblis". Kecuali siapa? Iblis. Kecuali iblis. "illa iblis istakbar". Sombong kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau merendah, dia tidak mau tawaduk, dia tidak mau merendah hati, dia sombong kata Allah subhanahu wa taala. Langsung saja Allah katakan sombong. Kenapa sombong? Karena tidak taat dengan perintah Allah. Jadi pengertiannya itu siapa orang yang dianggap sombong oleh Allah? Orang yang dianggap sombong adalah orang yang tidak taat dengan perintah Allah. Itu sombong sudah tidak taat dengan perintah Allah dan menganggap diri yang terbaik wa kata Allah subhanahu wa ta'ala kecuali iblis dia sombong wa kana minal kafirin dan dia termasuk hamba yang kafir menutup diri dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala nih sahabat yang dibuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, calon-calon surga. Untuk ibu-ibu, calon-calon bidadari, bidadari surga. Cie, ibu senyum-senyum nih. Amin <accident> ya rabbal alamin. Kita masuk ayat 75-nya. Qala Allah berfirman nih. nih Allah sengaja kisahkan begini. Allah tahu hati iblis. Tapi sengaja Allah ungkap supaya jadi pelajaran buat kita semua. Qala Allah berfirman Ya iblisu Wahai iblis kata Allah Ma mana'aka an tasjuda Lima khalaqtu biyadaya Astakbarta Am kunta minal alin Hai hey iblis kata Allah Apa yang mencegahmu untuk sujud memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihi waala nabina afdhalus yang ku telah ciptakan kata Allah dengan aku langsung yang menciptakan biyadaiyah maksudnya tangan tidak diartikan tangan seperti tangan kita maksudnya Allah ciptakan langsung tanpa perantara makhluknya ini makhluk mulia ini Allah ciptakan langsung Ist Astagbarta Apakah kamu telah sombong wahai iblis Mentang-mentang ditaruh di langit dunia terus sekarang sombong ya Astagbarta Amkunta minal aaliin, Apakah kamu sudah merasa Kamu ini makhluk yang paling tinggi Kamu ini makhluk yang paling istimewa Jadi itu Hati-hati ya Allah gak suka Sama orang sombong Allah nggak suka merasa kita hidup paling tinggi. Nih, nah, kepala, bukan lagi kepala, kepala dia. Subhanallah. Apa jawaban iblis? Ayat 76. Makhluk nggak bisa ngebohong di depan Allah. Apa iblis jawab? Kala iblis berkata, anak khairum minhu. Ya Allah Aku lebih baik daripada si Adam alaihissalam. Jadi dibanding Adam itu Yang semua suruh sujud sama dia Aneh lebih baik dibanding dia Khalaqtani min nar Wa khalaqtahu min Alasannya Saya tercipta dari api ini Adam kan cuma jari tanah Hati-hati, manusia juga begitu. Ada yang keturunan raja-raja, ada yang keturunan orang biasa. Nggak boleh yang keturunan raja-raja menganggap aneh lebih baik dibanding keturunan rakyat biasa itu, karena anak berdarah warna hijau, oh, warna darah hijau. Emang darahnya begitu disilat warna hijau. Merah tetap. Bukan lagi merah. Merah. Nggak boleh. Nggak usah. Bersyukur kita jadi keturunan raja. Tapi bukan berarti kita menganggap kita lebih mulia dibanding yang bukan keturunan raja. Justru kita harus menjadi seperti pemimpin yang baik. Yang mengajak diri kita dan rakyat-rakyat kita kepada jalan kebaikan. Bukan untuk kesombongan. Tapi iblis nih gara-gara begini nih, keluar dari rahmat Allah. Saya tercipta dari api. Adam dari tanah. Apa kata Allah ayat 77? Qala fakhruj. Fakhruj minha fa innaka rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah kamu wahai iblis dari surga. Dari tempat yang penuh dengan kenikmatan. keluar kata Allah subhanahu wa ta'ala keluar dari rahmat Allah fa inna karojim maka sesungguhnya kamu makhluk yang terkutuk kamu makhluk yang terkutuk kamu makhluk yang terhina menganggap mulia menjadi hina tapi menghinakan diri di hadapan Allah menjadi mulia Ingat Nabi Yunus dalam perut ikan ngomongnya apa? La ilaha ila anta subhanak. Ini kuntu minal zalimin. Ya Allah, anak yang salah. Ya Allah. Jadi mulia. Iblis memuliakan diri di hadapan Allah. Jadi hina. Ada apa kata Allah? Fa rajim. Maka sesungguhnya kau makhluk yang terkutuk. Dengan terkutuknya iblis, Allah menyatakan di ayat 78 Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu wahai iblis sampai hari pembalasan nanti. Ya Allah. Mau ngapain udah hidup di laknat sama Allah, di murka sama Allah? bakalan dapat azab terus nih. Kita sampai ayat 78 dulu. Kita sampai ayat 78 dulu. Apa yang kita bisa ambil nih dari sini? Jangan nganggap diri mulia deh, ya Allah. Minta maaf ya Allah. Terkadang nih kita nih, manusia nih. Baru dikasih harta dikit, ya Allah. Harta belum banyak. Kalaupun kita punya rumah berapa meter? Satu hektar. Berapanya sih dari bumi? Bumi yang lebih luas kita belum dapat apa-apa. Nabi Khidir sama Nabi Musa lagi di perahu. Ngeliat ada satu apa namanya? Satu burung. Minum seteguk air dari laut. Nabi Khidir nanya sama Nabi Musa. Burung itu minum apa Musa? Minum air. Seberapa banyak diminum air laut? Hanya setetes. Itu ibaratnya ilmu aneh tuh Musa yang baru aneh dapetin dari Allah. Tuh yang lautan luas belum aneh dapet. Segitu so hidir ilmunya luar biasa. Dia bilang baru seteguk kecil seperti burung itu meminum air laut. Sahabat, ini luar biasa nih. Kita jangan sampai menganggap diri kita mulia. Udah ada contohnya, kok sejin bukan seorang, ya? Sejin bangsa jin, seorang bangsa orang ini. Sejin bangsa jin, sejin bangsa jin, iblis ngarane. Namanya maksudnya iblis, namanya mulia karena ibadahnya, mulia karena ilmunya, mulia karena ketaatannya dijadikan ketua malaikat di langit pertama dunia bisa ma'id dunia di langit dunia jadi ketua para malaikat menganggap diri termulia tidak patuh dengan perintah Allah akhirnya apa yang terjadi sombong ente kata Allah keluar dari rahmatku dan rasakan laknatku sampai yaumul kiamah. Berapa banyak kejadian orang jadi begitu gara-gara sombong. Makanya perlunya kita introspeksi diri terus. Kalau perlu ya nih, maaf nih, maaf, maaf banget. Misalnya kita nih udah Allah kasih kita kekayaan nih. Ya. Kita biasa lebih sering makannya sama orang-orang yang kelasnya kita kan bajunya kelasnya kita makannya kelasnya kita bintangnya bintang lima kan begitu sekali-kali yuk bawa makanan ke rumah orang miskin kita gelar tuh makanan di rumahnya orang miskin kita bareng makan sama dia buat nunduk ini sombongnya kita nih hati-hati banget-banget karena kekayaan ujian, jabatan ujian. Begitu kita sombong menggunakan itu semua, nasib iblis tar kita dapat. Suatu saat Allah bisa cabut tuh. Tak, habis semuanya. Habis, kita nggak jelas. Loh, duit saya miliaran kemana ya? Oh, nggak tahu. Habis sudah. Nggak tahu jalan ceritanya gimana. Pokoknya habis. Terhina. mengong dah. Stres. Sombong. Kita harus ingat terus Sama kejadian diri kita Kita cuma tercipta dari Air mani Kita tercipta dari barang yang hina Keluarnya dari tempat yang hina Jadi nggak usah sombong Insya Allah kita termasuk orang-orang yang tawaduk Yang bisa rendah hati terus Cara keluar dari kesombongan itu bukan dengan melakukan maksiat Hati-hati, ini ada pendapat yang ngaco nih Wah kita taat nih, kita sombong Mendingan kita maksiat dulu biar kita nggak sombong Bukan begitu caranya Kalau maksiat berarti anda sombong Kan yang namanya melanggar perintah Allah itu sombong Ini iblis melanggar perintah Allah itu sudah sombong Jadi orang yang salah-salah pendapat kalau ngomong gitu Oh kita taat nih ada sombong, astagfirullah, daripada kita taat sombong, mendingan kita maksiat dulu biar nggak sombong. Anda salah, Anda maksiat itu, Anda sombong. Lebih sombong dibanding orang yang taat. Iya dong, masa maksiat? Berarti sombong dong. Kalau dapat aja lagi maksiat gimana? Kapan taubatnya? Jadi gimana caranya ya? Sujud, istighfar, ngakuin kesalahan kita sama Allah, minta ampun kepada Allah. Kita datengin orang miskin, kita makan bareng mereka untuk ilangin kesombongan. Intinya yang saya mau sampaikan, semakin pinter kita, menjaga diri kita untuk tidak sombong, Allah semakin ngangkat terus tuh. Rezeki kita keangkat, kesuksesan kita makin sukses terus. Bukan cuma di dunia tapi di omul kiamat juga. Tapi begitu kita nggak pinter-pinter jaga diri, akhirnya baru dikasih kesuksesan dikit, kita sombong begini nih. Duit begini, rejeki begini, semuanya bakalan begini. Tapi ada orang sombong makin begini, hati-hati itu kayak layangan dikedot nanti sini tat nah melayangnya lama itu. Ente semakin tinggi naik ke atas bukit, jatuhnya semakin nyesek. Insya Allah kita lanjutkan kisah mengenai iblis yang tidak mau sujud pada Adam, sujud penghormatan terhadap Nabi Adam di selanjutnya insya Allah. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah menjaga kita dari sifat kesombongan. Allahumma ya Allah, jauhkan kami dari sifat yang kau murkai, yang kau laknat yaitu sombong. Jadikan kami orang-orang yang tawadhu, yang rendah hati kepadamu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, siapa yang tawadhu diangkat derajatnya oleh Allah. Ilahi angkat derajat kami dengan tawadhu. Birahmatika ya Rahman rahimin. Lindungi kami dari godaan syaitan, godaan harta benda dan apa yang ada pada kami menjadi kami jauh darimu lindungi kami ya Allah. Jangan sampai semua itu menjauhkan kami darimu tapi jadikan semua yang ada pada kami mendekatkan diri kami padamu. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallohumma wa, wa bihamdik asyhadu alla ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi. وبركاته